Intro dulu. OTW melupakannya, foto mantan, boneka mantan, lebih baik kau buang. Segala kenangan yang indah kau kubur dalam-dalam. Ingat bila kau mampu tanpanya di sampingmu, buat dia kecewa karena telah tinggalkanmu. Tutup semua pintu hati jika dia ingin kembali, katakanlah aku bukan mainanmu lagi. Hidup cuma sekali, ho ah ho, jangan kau pikir-pikir lagi. Mohon maaf ya kalau di video ini itu banyak gangguan di awal ya. Dan ini intro gak jelas. Mohon maaf. Oke. Oke, kita mulai videonya. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk mendapatkan gold dengan cepat ya. Seperti janji saya di video yang sebelumnya, saya akan membuat video ini ya. Di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang peningkatan item-item tertentu ya. Tidak semua item tapi hanya beberapa item. Dan salah satunya adalah gold ya. Gold memang tidak termasuk item, tapi dia termasuk fitur yang ditingkatkan di sini ya. Nah, di sini gold saya sudah 19 juta, oke? Okay? Ya, lumayan lah ya. Sehari dapat 19 juta, lumayan lah ya. Nanti ya mungkin 5-6 hari dah bisa dapat 100 juta, yeay! Oke, okay, kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama adalah via Jugger, oke? Okay? Saya akan praktekkan ya. Sekarang itu lagi ada gold post ya. Jadi nanti uang yang kalian dapatkan bisa dikali 2 kali lipat. Dan kalau kalian pakai gold boost kalian bisa ditingkatkan menjadi 4 kali lipat ya. Gila gitu. Oke, yang pertama adalah via Jugger. Tapi sebelum itu kita harus ganti set terlebih dahulu, oke? Nah, biasanya saya itu pakai set ini ya. Kenapa saya pakai set ini? Saya karena saya masih belum dapat armor dan juga cape-nya si Dom ya. Dom Archer Friend ini saya masih belum dapat. Dan juga kenapa saya tidak pakai satu set AW, karena saya belum punya helmnya AW. Jadi saya ya gabung-gabungan saja ya ini ya. Oke, yang terpenting itu bisa menaikkan ya. Dah lah ya, apapun itu sama aja kok. Yang penting bisa menaikkan titik. Oke, dan jangan lupa kalian menggunakan ini ya. Kalian menggunakan si gold boss ini. Walaupun di sini sudah ada gold boss, nanti kalian tingkatkan lagi supaya bisa menjadi 4 kali lipat. Oke, lalu sekarang kita quest ya. Ini quest Jugger, oke? Okay? Di sini saya sudah dapat itemnya ya, seperti Tainted, Dark Crystal dan lain sebagainya. Di sini tuh yang aslinya dapatnya 500.000 ya, 500.000. Kita lihat saja nanti ya, kita dapat berapa ya. Kalau ini kan sekali turunin 500 ya. Setelah ada tambahan-tambahan kita lihat nanti akan menjadi berapa. Kita harus ke sini dulu, Underworld ya. Kita bunuh si Undead Bruiser dulu. Ayo cepat. Saya tak, ini kan udah jam 11.55. Saya takutnya nanti kalau jam berapa itu namanya? Jam 00 eventnya habis kan. Aduh. Sangat rugi sekali ya saya ya, makanya ini buru-buru. Ayo, matilah, cepat mati. Please. Oke, sip. Oke, sudah mati. Kita akan coba tune in. Kita dapat berapa ya goldnya? Jangan kaget. Oke, mana ugut dia ya. Ya. Kalian lihat itu berapa? 2.500.000 ya. Gila enggak? Hah? Satu kali tune in 2.500.000. Waduh. Ngeri kan? Ya ngeri dong. Mantap tidak? Mantap ya kan? Makanya, oke. Okay. Saya paling favorit itu pakai yang ini ya. Karena bisa langsung 2.500.000, coy. Kalau kalian punya pet, itu easy, coy ya. Buat Jugger itu easy, oke. Okay? Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu member ya. Yang Jugger itu kan free player. Yang kedua ini member. Membernya ini dia pakai sama di Yulgert, di Nulgat ya. Bedanya itu ke Larry Contract ya. Larry Contract. Di sini questnya itu member. Jadi kalian harus member dulu baru kalian bisa. Dan di sini itu dia cuma menggunakan Uni 13. Dan sekarang itu Uni 13 itu stoknya sudah 13, coy. Jadi akan lebih mantap dan mantap lagi, coy. Bayangkan, coy. Ini
unit 13 ya. 10, oke. Saya sudah punya 10 di sini ya, dan dapatnya 1 kali turn itu 100.000. Setelah ditingkatkan, kita lihat nanti berapa ya dapatnya. Ayo cepat-cepat. Ayo. Saya sangat mengejar sekali ini, kurang 3 menit lagi, coy. Astaga, kok enggak bisa. Ayo, ayo, please. Masih sempat, please. Ayo. Oke, kita bunuh. Ini dia bisa nge-stack itu maksimal 3 ya. Undead Legend rune-nya itu 3, jadi kita bunuh 3 kali. 1 daripada bolak-balik. Oke, kita bunuh dulu ini, cepat, ayo cepat bunuh, bunuh, bunuh. Oke, 2 kali. 1 kali lagi ya. 1 kali lagi, 1 kali lagi, ayo cepat. Cepat, cepat, cepat pur, pur, cepat pur. Prop, ayo prop. Oke, sudah 3 kali. Kita kembali ke loh. Siapa tadi, cuy? itu siapa tadi, cuy? Ada yang masuk lewat sini, cuy. Oke. Nah, di sini terserah kalian mau ambil apa, dan kalian bisa lihat di sini dapatnya berapa ya? Tetet. 500.000, teman-teman. 500.000, coy. Bayangkan 500.000 dapatnya 500.000. 1 kali turn in 500.000 ya. Cuma butuh 1 item doang kok. Bayangkan 1 kali turun 500.000 ya. Kalau kalian punya crack ya, bentar nanti kutunjukkan crack. Anjir, bayangkan ya, kalau kalian punya pet ini crack. Si crack ini dia bisa nukar diamond menjadi uni, jadi sangat cepat sekali. Udah cuma tinggal diamond doang di quest turn in. Bayangkan kalau kalian punya pet itu ya, ini bisa terusan, coy. Terusan ini mah, terusan terus. Apalagi diamond itu stacknya 1000. Hah? Mana diamondku, cuk? Mana diamondku, cuk? Diamondku ada 987, cuk. Bayangkan kalau diriku punya pet crack tadi ya, itu nanti bisa farming gold sampai 100 juta itu easy. Sehari bisa, setengah hari bahkan ya. Gila ya tuh. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Oke, di cara yang ketiga ini agak sulit. Bukan sulit sih. Ya, sulitnya itu bukan sulit menemukan. Bukan sulit questnya, tapi sulit menemukannya. Dan syaratnya juga lumayan ya. Kalian yang pastinya harus member dulu ya syaratnya. Syaratnya kalian harus member. Dan di sini, kalian butuh kristal Phoenix Blade. Oke? Kita cek di bank dulu. Saya ambil dulu. Oke, saya sudah ambil kristal Phoenix-nya. Dan sekarang kan kita coba ya. Di sini cuma butuh game. Cuma butuh game. Dan di sini juga 100.000 ya. Berarti kalian bisa membayangkan ya dapatnya berapa. Kalau ini 100.000 dan eventnya masih ada, seharusnya itu dapatnya itu 500.000 ya. Ini kalau kalian member. Kalau member itu emang enak sih ya farming. Tapi kalau non member, kalian punya pet, kalian bisa pakai jugger tadi ya. Malah lebih banyak, coy. 2.500. Bayangkan 2.500. Ayolah, nambahlah please. Bentar, kok gak nambah? Bentar. Bener gak ya ini questnya ya? Oh, iya. Dark makainya bukan yang itu, tapi yang ini. Kenapa susah-susah ke Underworld, tolol? Dark makainya itu, iya, gak apa-apa. Oke. Dark makainya itu pakai di Churches ya. Atau kalau kalian member, kalian juga bisa ke Join Wulgat. Itu nanti di situ juga bisa. Dan bisa kalian lihat di sini itu yang bisa nambah itu adalah Dark makai ini ya, bukan Dark makai yang di Underworld. Tapi dark makai yang diterces. Oke. Di sini saya rencana mau nambah stacknya itu sampai 7. Karena saya punya 179 game ya. Bentar. Nambah gak ya? Maksimal 3, coy. Maksimal 3 ternyata. Oke. Kita coba quest. Dan dapat berapa ini? 500.000, coy. Masih ada, coy, questnya, coy. Ternyata, coy. Mantap. Anjir, udah punya itu di duduk, coy. Wanjir ya kan, kurang enak gimana ya kan, kurang udah punya ini anjir lah ya. Tour in lagi, pilih terserah. 3 kali tour ini 1.500.000 ya, cuma tinggal ngekill satu ini doang anjir. ngekill satu musuh loh. Iya loh cuy. Iya kan cuma tinggal ngekill satu doang kan ya kan. Nah lihat berapa. 1 juta lagi. Berarti 2 juta ya, udah 2 juta ya, 2 juta. Ini 2.500.000. Tambah lagi ayo. Masih punya kok gameku kok.
2 juta, 3 juta. Mantap ya. 3 juta ya. Tinggal kill ini aja kok. Apa sih susahnya ya kan? Dark Maka ya apa sih susahnya anjir? Hah? Aduh anjir. Bentar. Oke, sip. Ya, tinggal gini-gini doang, coy. Bayangkan, coy. 500 lagi. Anjir, ayo terus. Ayo. Ayolah, masih punya kok, ya kan? Kusisain berapa tadi? Nanti kusisain 50 lah. 50 bisa juger satu tuh nanti ya. Masih bisa juger satu, benar? Kita attack lagi, saya mau 3. Ayo 3. Oke, iya, cukup. Jir, nanggung ya. Harusnya itu nanti bisa 4 loh, coy. Sialan. Nipis sekali gameku ya. Kurang satu game lagi padahal. Oke, waduh di sini rame ternyata, coy. Aduh. Susah ya kalau rame ya. Lebih enak ke Nulgat saja mending ya, join Nulgat. Karena kan sepi. Bayangkan, coy. Tadi duitku 19 juta, sekarang sudah 29 juta. Gila kan? Gila emang ya kan? Makanya member, oke. Kita lanjut ke cara farming gold yang berikutnya ya, yaitu di Ice Storm Arena. Ice Storm Arena. Private saja. Kalau kalian mau publik terserah, kalau saya lebih suka private. Kalau di Ice Storm Arena itu untuk free player ya. Cuman minimal kalian bisa ke tempat yang akan kita tuju ini levelnya harus 75 ya. Dan gunakan kelas yang bisa nyerang banyak. Kalau yang ini mungkin lebih cocok pakai SSG. Di sini saya coba LDC dulu ya. Nah, kalau LDC kan gitu. Benar, saya mau coba kelas itu lebih enak yang mana kalau buat di sini ya. Wow. Oke. Karena menurut saya mungkin lebih enak pakai SSG ya, karena skillnya itu bisa terus-terusan gitu loh. Dan cangkup musuhnya itu bisa berapa ini, cuy? 3 apa 4 ya? Kurang tahu ya lah ya. Yang terpenting itu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat satu kali kill itu saya bisa dapat 1300. Satu kali kill itu dapat 1300 gold ya. 1300 gold. Satu kali kill. Ini kalian spam gini doang anjir. Dah merem bisa, coy. Ini kalau kalian pakai keyboard ya, pakai laptop, kalian jari itu tinggal ke random sajalah ya. Random, jari itu random. Mata kalian ditutup ya, ditutup. Auto farming, cuy. Hah? Gimana? Hah? Ayo. Kalau kalian enggak punya pet Nulgat, kalian bisa pakai ini. Kalau kalian enggak punya pet yang Nulgat gede ya, pet yang ini, atau kalian males farming item-item Nulgat yang tadi, atau kalian free player ya kan? Ini yang paling cocok buat kalian ya ini. 1 2 3 4 bisa 4 ini, coy. Mending pakai SSG, coy. Ini bisa 4. Bisa 4. Kalau kalian nge-lag ya kalian off-kan animasi ya. Dah. 1 2 3 4 bisa 4. Gila gak tuh ya. Dah, fix pakai ini saja ya. 1300 loh. 1300 per kill. Anjir per kill, anjir. Nih, diriku tadi udah nge-kill berapa kali? Oke, saya sarankan kalian pilih biasa sih, privat ini udah kuat kok. Kalau kalian speknya seperti punya saya ini sudah cukup sekali ya. Sendiri gini aja sudah cukup ya. Kalau kalian mau rame-rame ya nggak masalah, oke? Terserah. Kalau saya lebih suka private gini ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Mantap tidak ya? Ini bisa jadi solusi ya buat yang free player, oke? Kita lanjut ke tutorial cari gold yang berikutnya ya. Oke, yang berikutnya ini lokasinya berada di Join Garden. Kalian pasti sudah bisa menebak. Saya tahu. Ini di Join Garden ya. Ini kemarin itu yang waktu live streaming pengennya itu ya farming yang ini, ternyata cuma maksimal itu 6 player. Jadi susah nanti yang mau ikut partisipasi ya. Cuma sedikit aja nanti yang ikut partisipasi kalau saya
tetap di live streaming itu farming yang ini. Dan ini kalian harus selesaikan quest dulu ya. Di sini ada quest itu, questnya si NPC-nya si Darkon. Di sini ada Darkon's Tear Eran ya. Di sini kalian disuruh bunuh Nulgat dan nanti bisa dapat 22 gold ya. Kita coba hitung ya. 22222 ya. Dikali 2 ya. Ini tadi untuk eventnya, dikali 2 lagi untuk bus saya dan dikali 1/4-nya. 1/4-nya berapa ya ya? 2 berarti ya. 1/4-nya berarti 2222 ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya, ditambah 22222. Satu kali turin dapat 111. 111 ini nanti ya. Si Nulgat Mas itu maksimal itu 220. Dikari 220 sama dengan 24 juta. Oke. Di yang ini saya tidak mempraktekkan karena susah coy ngebunuh Nulgat sendiri. Saya enggak punya kelas yang bisa dogde ya. Ini saya cuma memberikan bayangannya saja ya. Karena kan ya kan sesuai ya kan. Godnya itu dapat 222 dikali 2, dikali 2 lagi buat yang nambah ini, menambah nambah boost gold, lalu ditambah lagi itu sama yang item, kalau kalian pakai item nambah 1/4-nya, lalu ditambah jumlah maksimal nugget emas itu kan 220. Jadi ditotalkan jadi 24.444.200 ya. Itu nanti bisa sekali jalan coy, gila ya. Kalau kalian punya banyak teman ya bisa. Bisa ya. Sangat bisa sekali bunuh Nulgat itu. Gampang kok kalian, kalau kalian bareng-bareng itu gampang kok bunuh Nulgat, oke? Lalu selanjutnya kita akan ke tutorial yang selanjutnya ya. Oke, yang ini kita tinggal menjual voucher of Nulgat ya. Ini voucher of Nulgat itu requestan dari YouTuber ya. Ini adalah cara dari YouTuber yang ini. Nah, dia menyarankan untuk menjual voucher of Nulgat, oke? Voucher of Nulgat yang member, oke? Untuk voucher of Nulgat yang mem itu kalian bisa farming lewat Escherion. Ya, kalian bisa lewat di sini, farming di sini. Shop. Kalau kalian sudah menonton video saya yang VAL, kalian pasti sudah mengerti ya cara mainnya. Ya, kalian tinggal copyin acep ini ke Escherion, nanti tinggal goto saja ya kan, selesai ya kan, dah diulang-ulang terus sampai dapat. Kalau dapat ya langsung dijual. Kalau voucher of Nulgat ini efeknya itu lebih ke bonus aja sih ya, bonus bukan yang utama tapi bonus aja. Kalau kalian dapat ya dijual, kalau nggak dapat ya udah ya kan, kalian masih punya farming yang utama. Oke, kita lanjut ke tutorial yang berikutnya. Yang di tutorial yang ketujuh ini adalah saran dari subscriber ya, yang menyarankan ini. Oke, dia itu menyarankan kita ke Evil Marsh. Join Evil Marsh. Di sini kita disuruh melawan si Elemental. Kita disuruh melawan si Evil Elemental ini, lalu kita ambil nggak drop, kurang enak kelasnya, pakai ini saja. Dar langsung modar cuy. Di sini kita disuruh ambil, kok nggak drop ya, kita disuruh ambil itemnya itu namanya Tainted Elemental. Tainted Elemental masih belum drop juga, udah habis cuy. push goldku sudah habis cuy. Oke, gini ya, buat gold boost atau item-item boost yang lainnya itu tidak berlaku kalau kalian menjual item ya. Itu berlakunya kalau kalian itu quest atau ngekill. Bentar saya cek dulu. Tainted. Nah, Tainted Elemental di sini disuruh ngebunuh sih. Ini bentar. Nih. Oh, Tainted Elemental. Tainted Soul ya. Kita disuruhnya itu ambil itemnya itu Tainted Soul. Bukan Tainted. Kalau Tainted Elemental itu nama. Oh anjing ya, tolol emang diriku ya. Dari tadi yang kubunuh itu Evil cuk, bukan Tainted Elementalnya. Mohon maaf, pantesan kok gak drop. Bajingan. Duh, mohon maaf, udah malam ini. Ngantuk kayaknya saya ya. Emang ngantuk ini sepertinya saya ya. Sialan kok.
Nah kan, kalau dari tadi saya di situ nggak akan ngedrop anjir. Nah, oke, buat yang boost gold itu nggak berpengaruh sama penjualan ya. Penjual belian itu tidak berpengaruh. Berpengaruhnya sama quest dan langsung bunuh itu nanti bisa nambah. Kalau jual begini tidak nambah. Dan di sini itu harganya 6.250 ya. Nah, kalian bisa jual dan maksimal itu bisa 13. Jadi kita tambah ya 6.250 dikali 13. Dapat 81.000 ya. Jadi kalian nanti tinggal attack ini saja. Dan ini juga free player ya. Kalian bisa di Evil Mars ya. Ini buat free player, oke? Nah, kan dapat lagi ya kan? Udah mudah kok. Jual lagi. Boom. Kita akan masuk ke tutorial yang terakhir. Menurut saya ini adalah tutorial yang paling the best ya. Karena di tutorial yang ini itu tadi kan Jugger itu dapat 2,5 juta per turn-in ya kan. Tutorial kali ini tuh bisa dapat jauh lebih banyak lagi, coy. Wah, gila. Itu dapat 100 juta gold itu sangat gampang, cuy. Kalau kalian pakai yang tutorial yang satu ini, itu sangat gampang, cuy. Serius, gak bohong aku. Kita ke join Crashit ya. Ini adalah yang paling the best ini. Gak ada yang bisa ngalahin ini, cuy. Gak ada. Ini paling the best ya. Kalian quest dulu di sini ya. Ambil semua. Oke. Semuanya questnya diambil. Kalian siapkan kelas terbaik kalian. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kelas terbaik saya ya. Ini adalah kelas terbaik saya. Ya, kalian tinggal bunuh ini aja, cuy. Gampang kan? Kalian tinggal bunuh ini saja, kalian dapat gold. Dapat gold loh, 175, cuy. Bayangkan, cuy. Nah, kan udah komplit. Easy, cuy, ini loh. Kan udah komplit lagi. Bentar. Tinggal yang nomor kurang satu lagi. Aduh, harusnya tadi ku yes, coy, itu tadi bisa jadi gold lagi. Aduh, tolol aku. Udah lama sih. Nah, udah keseringan sih ya, keseringan ya. Wow, dapat 125. Di sini juga dapat item lagi di sini ya. Di sini dapat 100. Dapat 250, coy. Bayangkan, gila, cuy. Di sini dapat berapa ini? Spybot. Wow, ini dapat 125, cuy. Di sini spybotnya juga ada, cuy. Dan ini yang paling the best ini, coy. Ini bisa dijual. Yang tadi tuh dapat 250, coy. Bayangkan, anjir. Nah, ini juga. Wow, berarti totalnya berarti 500 ya, 500 ditambah spybot harganya sama, coy, 250, coy. Bayangkan. Sekarang kita akan coba lawan bosnya ya. Lawan 5 sama lawan 2. Oke, kita akan coba lawan si bosnya ini ya. Wow. Gila, coy. Berarti tadi berapa totalnya, coy? Waduh, anjir, saking banyaknya aku lupa, coy. Gila, coy. Oke, kita bunuh saja ini cepat ya kan. Kita bunuh saja. Wow lah, ini yang bikin cepat itu, coy. Di sini tuh banyak drop-dropannya. Ini kalian ambil semua ya. Kalian harus yes, tidak boleh di no ya. Jangan bodoh seperti saya yang tadi. Kalian harus yes. Karena itu, coy, yang bikin banyak. Dapat lagi, coy, anjir lah. Banyak kan, dapat 3 loh. Baru ngekill 3 kali bisa dapat 3 item. Ya ini enggak dapat kalau karena kalian udah ambil tadi, coy. Aduh, nyawaku tinggal dikit lagi, cuy. Gimana ini? Aduh, balik dulu. Aduh, nanggung. Gimana? Ayo bunuh dulu. Bunuh satu kali lagi. Ayo, baru balik. Ayo, bunuh. Mati. Oke, balik lagi. Isi nyawa dulu ya kan. Nah, sambil isi nyawa kita jual-jual lagi, coy. Tadi dapat apa, coy? Aku lupa, coy. Nah, ini dapat. Dapat 2.500, coy. Gila, ini 10 kali lipatnya yang tadi ya. Wanjir, makanya, coy. Wow, 3.750, bayangkan ya. Hah? Emang bisa kalian ngalahkan ini? Ini yang paling cepat itu ini, coy. Kita coba armornya berapa? 2.500. Wow, sudah ada 10k ya. Wanjing, sudah ada 10k. Ini masih belum dapat yang hasil reward questnya loh ya. Gila, banyak banget, coy, dapatnya, coy. Anjir. Wah, gila ini. Ini gila sih. Kan dapat lagi.
Ku bilang apa ini yang paling the best di sini, coy. Duh, anjir. Kalian sih susah dibilangin. Tuh, kan 2500 lagi. Lihat, gara-gara item yang di crash it, uangku jadi 30 juta, cuy. Anjir. Wah, anjir. 3 juta. Kok 3 juta? 3750, coy. Itu baru satu kali kill loh tadi. Wah, anjir gila. Kita bunuh dulu ini supaya kita bisa lewat. Oke. Selanjutnya kita bunuh si ini, si Mirtil ini. Oke. Wah, anjir. Caranya juga sama ya. Kita bunuh lalu kita ambil dropnya, oke. Wah, anjir. Oke, mantap. Mantap banget ini, coy. Wah, anjir. Ini the best. Dapat kan? Aduh, belum komplit, coy, questnya, coy. Kok belum sih? Aduh. Anjir, ayo. Ayo, mage, kamu pasti bisa mage. Mage, ayo, mage man. Komplit kan, cuy, mantap. Oke, kita kembali ke NPC dan kita akan tour in, oke? Itu nanti itemnya juga bisa dijual, coy. Itu yang paling banyak itu di situ, coy, itemnya, coy. Anjir lah. Jugger, apa itu jugger, cuy? Apa itu farming di Astrom? Fuck lah ya. The Wackel is the best. Kok The Wackel sih? Crasit is the best. Dapat lagi, coy. Loh, kok aku udah punya? Malah ada di bank, coy. Aduh. Padahal ini tadi uangnya banyak loh, cuy. Bentar, saya nggak mau rugi ya. Saya mau ambil dulu. Anjir, coy. Level rank 10. Ngapain rank 10 harus buket ya kan? Jual aja, anjir. Harganya 2500, coy. Ditambah inilah. Ini tadi berarti berapa, coy? Itu tadi, coy, 5000. Sama ini. Kok ini bukan ini? Nah, 3000, coy. 3750. Berarti berapa totalnya? 25000 ada, coy. Satu kali jalan 25000, bayangkan, coy. Anjir lah, cuk. Bagaimana menurut kalian ya? Kalian bisa pilih dari sekian banyak tadi ya tutorial ya. Dan saya sangat merekomendasikan yang ini ya. Yang crash it itu emang the best ya. Crash itu tidak terkalahkan, oke? Okay? Ya. Kalian lihat ya, perbedaan zaman ya. Dari awal tadi sampai yang sekarang ya. Kalian bisa lihat perbedaannya, ya kan? Dulu itu saya farming yang seperti ini, coy. Makanya kalian itu yang main di tahun-tahun ini tuh berbahagialah. Sudah enak kalian itu, anjir. Udah enak kalian itu ya. Sudah enak farming gold bisa satu kali turn in 2.500. Gila, ha? Yang ini bayangan, cuk. Tadi berapa, cuk? Paling 30.000 tuh gak nyampe. Astaga. Oke lah ya. Nah, oke. Terima kasih ya kalian semua sudah menonton video ini. Saya sangat berharap semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Mumpung hari ini masih ada event boost gold ya. Entah ketika video ini diupload masih ada atau tidak. Semoga eventnya masih ada ya, supaya kalian nanti bisa dapat goldnya itu lebih cepat ya. Ngumpulin goldnya bisa lebih cepat. Oke, okay? Yang paling penting ya, bukan seberapa cepat kalian dapat goldnya, tapi seberapa nikmat kalian farmingnya ya. Seberapa nikmat kalian menyelesaikan questnya, mendapatkan questnya, farming, dapat itemnya ya. Itu ya, kebahagiaan, kenikmatan itu yang harus diutamakan ya. Jangan karena iri, jangan karena ngikuti event, tapi kalian itu farming demi menikmati gamenya ya, demi menikmati hidup, oke? Paham kalian ya? Sampai di sini kalian paham apa yang saya maksud, oke? Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian dalam farming, dalam mendapatkan gold ya. Dan terima kasih juga buat kedua subscriber ya, yang sudah memberikan saran, oke? Sebenarnya mungkin ketika video ini diupload ada lagi yang tulis di kolom komentar. Cuma karena saya itu pengen segera buat ini ya kan, segera pengen buat ini, segera supaya saya bisa segera sharing video ini, jadi saya buat video yang ini dulu ya. Nah, nanti kalau di komentar, di kolom komentar itu ada komentar yang menarik ya, yang bisa memberikan tutorial farming lagi lebih dari yang saya tunjukkan ini, atau mungkin nanti suatu saat ada yang ngasih tahu saya atau saya nemu cara untuk farming gold
yang lebih cepat lagi, saya akan buat part yang kedua. Oke, ini adalah part yang pertama. Nanti kalau emang ada caranya lagi yang bisa lebih cepat lagi, yang bisa lebih menarik lagi, akan saya sharingkan juga. Oke, terima kasih kalian semuanya sudah menonton video ini dan bye-bye. Semoga membantu dan happy farming ya guys.